Halo dan welcome back to Fans Boy lagi. Kembali lagi dengan gue Ferdin di segmen Tiru Sensitivitas Pro Player PUBG Mobile lagi. Dan kali ini guys, gue akan mereview sensitivitas dari BTR Mute. Let's go. Oke guys, mungkin kali ini apa ya, kita ngebahas sensi pro player cewek lagi. Karena gue jujur ya, jujur kalau kalian request kayak baby lah atau ya pro player cewek lainnya, bukan gue gak mau buat juga, tapi ya gue belum dapat juga gitu ya, susah ya. Oke, nah kali ini gue akan review lagi sensinya BTR Mute. Nah langsung, ini adalah sensitivitas original. Kita langsung masukkan kode sensinya ya, biar kalian pada percaya. Nah ini merupakan kode sensi original Mute ya. Ini kalau kadaluarsa ya mau gak mau kalian harus manual gitu ya, kalau pengen pakai sensi dari Mute ini gitu ya. Makanya di subscribe channel Fans Boy biar gak ketinggalan kode sensi ori dan juga VIP dari pro player yang populer dan ternama ya guys ya. Nah kita langsung preview BTR Mute S ya. Ini original, pangkatnya udah S Master 9 gitu ya. Nah ini sensinya kita perlihatkan dulu, kemudian di ADS-nya. Weh, ADS-nya FPP endoskopnya tinggi banget ya, 295, cok. 295. Gyroskopnya Gyro ADS. Ya, kita langsung select out, pilih oke. Nah, kita langsung bahas aja. Gue lupa lagi sensi BTR Mute sebelumnya tuh seperti apa. Tapi yang jelas gue pernah review juga sensi Mute udah lama sih ya, udah sekitar berapa bulan yang lalu gitu. Nah, di kameranya dia ini pakai kamera yang medium. Jadi kayaknya gue gak perlu menghidupkan fitur horizontal lagi, jadi aman banget untuk di kameranya. Nah untuk di ADS-nya juga sama, cuman di FPP noscope entah kenapa tinggi banget seperti ini. Mungkin dia sengajain, mungkin karena dia gak pake di ADS FPP noscope gitu ya. Gak tau juga sih ya, gue gak mau so tahu ya. Ya gue gak tahu. Nah untuk di free look-nya 90, 120, 100 ya. Jadi ini aman banget nih untuk di free look-nya, kamera ADS juga overall ya di gyroskopnya. Nah ini gyroskop dia ini enggak terlalu tinggi banget lah, di sini medium. Di redot 350. TPP noscope 320 juga. Redot 350, TPP noscope 320 kali 3 270 kali 4 234. Kali 2 overall semuanya normal sih. Kali 6 nya ini juga udah bisa spray M4 sama spray Beryl ya. Ini bisa coy ya untuk di kali 6 nya Nah tapi kita belum melihat di Gyro ADS nya Oh ternyata ada perubahan Gyro ADS dengan Gyro biasa ya. Di Gyro ADS yang berubah itu redot nya tadinya 350 naik jadi 400. Kemudian kali tidak ada. Oke. Yang berubah cuman redotnya doang ya guys ya. Nah ini setelah gue cobain sensi Mute ini, sebenarnya overall enak banget gitu ya. Lebih ke ini aja, gue saranin ya orang yang agresif ya pakai sensi ini enak coy ya. Karena ini sifatnya tuh sifat agresif gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin butuh movement atau close combat, ini sensi enak coy ya. Tapi kalau misalkan untuk jarak jauh atau jarak menengah, mungkin harus diperdalam lagi ya, bukan kurang enak tapi harus dibiasakan lagi gitu ya. Sama seperti gua pas gua cobain sensi ini juga, sebenarnya enak gitu ya untuk jarak jauh juga, cuman ya harus diadaptasi lagi. Oke, okay? Nah itu dia, kita langsung aja testing tipis ya. Untuk kode layoutnya nanti dulu aja guys ya, kita bahas sensinya dulu ya. Nah kita mulai dari redotnya. Oh, redotnya juga mantep ya dia. Oke, okay. Redot udah sih. iPhone tuh gak ada masalah sampai 400 pun ya. Kali tiganya. Ini gua gara-gara challenge Gyro 400 jadi terbiasa loh pakai kali tiga 300 atau 200-an lebih gitu ya. Aman lah ya. Kali empatnya. Jadi harus santai ya pakai sensi Mute ini ya. Tidak boleh panik ya. Kali enamnya.
Oke, kali 6-nya juga enak sih ya. Untuk spray ever bisa. Oke, jadi itu dia untuk sensinya BTR Mute. Nilai dari gua untuk sensi BTR Mute ini gua kasih nilai 8/10 karena sebenarnya udah gak ada masalah. Cuman dia ada si FVP Noscope yang ya dia mungkin disengajain ya atau gimana gak tau lah ya. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ke gameplay ya. Let's go. Lawak cok, mati dulu. Udah kadenya. Itu. Watch out! Help!